marah sangat Donald Trump jadi Presiden Amerika. Betul? Pernah, siapa pernah solat dua rakaat tengah malam, doa minta Allah bagi hidayah dekat Donald Trump dan menangis untuk dia? Siapa pernah? Marah sangat. Kalau dengan pemimpin di Malaysia ni, orang marah sangat dengan Najib dengan Rosmah. Marah sangat dengan menteri itu, menteri ini. Siapa pernah solat dua rakaat untuk mereka, doa yang baik-baik dan menangis untuk mereka? Siapa pernah buat? Saya tidak involve politik, tapi saya nak bagi tahu dari sudut dakwahnya. Hari ini saya mula belajar, dan saya mula belajar bila orang telefon saya, "Ustaz, saya ada masalah, bini saya degil, anak saya tak mau dengar cakap, gini-gini-gini." Saya teringat ilmu yang saya belajar dengan orang awam yang saya pandang rendah itu. Saya habang apa dalam telefon? "Semayang hajat dua rakaat untuk isteri awak, doa hidayah untuk dia dan menangis untuk dia." Tu je dia kata. Tu je habis anak apa nak kena nampak. Nah. Bawa botol ayam, suruh jampi anak bagi terang hati, anak degil. Tak payah, saya kata jampi satu tunderam pun, anak tu minum, kembung perut, meletup, jahit balik perut dia, minum lagi, takkan berubah kalau kita sendiri tak buat sesuatu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan, semuanya, ahli panel yang saya muliakan. Saya ambil sikit je masa saya nak berhenti dah. Cuma saya nak bagi tahu. Nabi SAW dihantar kepada kita untuk pastikan saya dan ahli panel semua depan ni untuk masuk syurga Allah. Nabi dibangkitkan untuk pastikan kalian semua masuk syurga Allah. Nabi diutuskan untuk pastikan Donald Trump masuk syurga Allah. Nabi diutuskan untuk pastikan Sami Velu masuk syurga Allah. Nabi diutuskan untuk pastikan semua orang masuk syurga Allah. Manakala syaitan pula dihantar, syaitan pula kedatangannya untuk apa? Untuk pastikan saya, ustaz-ustaz, kalian semua, Donald Trump, Sami Velu, siapa pun, semuanya masuk neraka Allah. Betul? Bila kita seronok orang masuk neraka, orang yang kita benci, kita seronok dia masuk neraka, soalannya apa beza kita dengan iblis? Minta maaf cakap. Mereka hantar baru ni viral tentang wartawan yang fitnah. Buat fitnah apa tak tahu. Ditulis pula-pula hujung tu, insyaAllah neraka tempatnya. Kepala otak ha? Sebab yang suka umat ini masuk neraka hanya iblis sahaja. Sebab tu Ibrahim Kobe, seorang Jepun, ketika jemaah kami sampai ke Jepun, jemaah tabligh sampai ke Jepun, berjaya mengislamkan Ibrahim Kobe. Ibrahim Kobe ketika jemaah ini nak ajak ayahnya pula Islam, ayah dia kata apa? Ayah Ibrahim Kobe kata, "Aku tidak akan memeluk Islam sehinggalah aku jumpa orang Islam yang akhlaknya sama macam anak aku." Maksud dia, sepanjang dia kenal orang Islam, dia tak jumpa orang Islam yang akhlaknya baik. Sebab anaknya bila Islam, khidmat anaknya pada ayah tak Islam ni sangat luar biasa, sangat baik. Akhirnya apabila Ibrahim Kobe datang ke Malaysia, dalam satu ucapan dia, dia kata, "Wahai umat Islam di Malaysia, kami orang Jepun, kami telah eksportkan berbagai-bagai teknologi kami kepada seluruh dunia termasuk kepada kamu. Tetapi rupa-rupanya, baru kami tahu, kamu pula orang Islam mempunyai teknologi yang lebih hebat daripada kami, iaitu teknologi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kalian tidak pernah ekspor kepada kami, sehingga bapa-bapa dan mak-mak kami mati dalam keadaan kafir. Maka kami akan tuntut kepada kalian di hari kiamat nanti." Kata Ibrahim Kobe. Akhirnya muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, bila kita, saya hanya pandai bercakap di depan ni, tapi saya tak pernah pergi jumpa dengan orang, baru saya perasan apabila saya bertemu dengan ayat daripada suratul A'raf ayat 96. Bila Allah kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk rakyat di negara itu beriman serta bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pintu keberkatan dari langit dan bumi. Kalaulah penduduk negara itu, kalaulah rakyat negara itu beriman serta bertakwa kepada Allah. Allah tak kata kalaulah pemimpin negara itu beriman bertakwa kepada Allah. Allah kata rakyat. Sebab apa? Sebab kami akan bukakan pintu keberkatan langit dan bumi.
Saya bukan tidak setuju bila orang kata kalau pemimpin baik, rakyat akan baik. Saya bukan tidak setuju, tapi saya tengok pemimpinnya baik, imam-imamnya hebat, kori pula tu, tapi sofnya kosong. Yang tidak membuktikan imam ketua tu baik, tapi rakyatnya tentu baik, selagi mana usaha dakwah tidak berjalan. Saya mengundi 5 tahun sekali, saya mengundi. Ustaz undi mana? Suka hati akulah. Kan? Saya mengundi, tetapi saya tidak beriman. Saya tidak beriman hanya dengan sehari daripada 365 hari kali dengan 5 tahun tu. Bahawa dengan sehari itu kalau saya tukar pemimpin, maka negara ini akan jadi baik. Tapi saya beriman bahawa saya mengundi yang sehari itu, tapi saya ada 364 hari untuk saya sampaikan mesej dakwah kepada seluruh masyarakat, untuk saya pergi jumpa dengan orang ramai. Bukan hentam daripada jauh. Eh, faham tak? Jangan apa? Selewengkan kata-kata saya. Apa dipanggil apa istilah moden ni? Jangan memanipulasikan kata-kata saya. Faham ke tidak ni? Macam tak faham je weh. Faham. Wajam tu ustaz ni kan. Jadi muslim saya boleh hadir mata Allah sekalian. Saya kena fikir. Kalau Nabi SAW risau dan fikir terhadap umat, Nabi digambarkan umpama ibu yang anaknya sakit, yang ibu tu tak boleh tidur malam, maka Nabi tak boleh tidur malam sampai akhir hayat baginda sebab risau terhadap sakitnya iman umat ini. Semalam saya balik, di malam tadi saya sampai keluar dari kampung orang asli di Lenggong, Perak. Setiap bulan saya masuk dakwah orang asli. Saya dah kurang sangat dah ceramah di masjid surau, dan memang kurang sangat dah saya banyak habiskan masa saya di hutan. 12 tahun saya di hutan dengan orang asli. Tenang tuan-tuan hidup, ya Allah. Ceramah pun tak ada orang rakam. Yang jaga PA system tu jangan duk usik sangat volume tu. Jadi tak ada siapa nak hasad dengki. Kan? Ceramah pun tak ada siapa tanya ada permit ke tak ada. Senang tuan-tuan. Orang asli ni pula luruh, Masya Allah. Bangsa yang Allah ajar saya, Allah tarbiah saya untuk mencontohi bangsa yang sangat luruh. Dia bukan main-main. Dia bukan loya buruk dengan kita. Dia mari seorang je ke? Dia tanya balik, ustaz nampak dua ke? Dia bukan loya buruk, memang dia lagu tu. Kalau dia tengah mencangkui, kita nak berbudi bahasa dengan dia. Pakcik buat apa tu? Dia jawab balik, buta ke? Dia bukan loya buruk, dia memang macam tu. Satu ustaz marah orang asli pasal apa? Asli tu dah masuk Islam tapi anjing duduk dalam rumah. Dia marah pakcik tu, pakcik dah Islam, anjing letak kat luar. Pakcik tu jawab apa? Saya bagi tahu dah anjing tu, dia buat tak tahu je, dia kata. Tak sakit hati ke tuan-tuan? Seronok tuan-tuan. Saya pergi dekat air terjun, tengah-tengah hutan belantara tu, air terjun 5 tingkat. Air terjun macam flat 5 tingkat tu. Masya Allah. Saya tanya Tok Batin tu, banyak ikan? Entahlah ustaz, saya pun tak pernah masuk kira. Nak tahu masuk kira sendirilah, dia kata. Aku kata kena terajang tak kira Tok Batin ni kan. Dia bukan loya buruk, dia memang macam tu. Jadi muslimin muslimat, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambut kelahiran Nabi SAW, kita menyambut Maulidur Rasul. Untuk apa? Ganggu volume. Untuk apa kita sambut? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengenangkan, bermuhasabah. Ini akhlak Rasulullah SAW. Jadi terakhir daripada saya, ingatlah manusia yang kita sambut kelahirannya sangat hebat dan luar biasa. Disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya iaitu Sirah Rasulullah SAW menyebut bahawa tentang periwayatan bahawa hebatnya irhasat tanda-tanda kenabian baginda pada hari kelahirannya. Ketika baginda keluar daripada rahim ibunya, ibunya Aminah berkata, aku melihat cahaya yang keluar bersama Muhammad daripada rahimku, yang cahaya itu menerangi seluruh mahligai-mahligai di negeri Syam, daripada timur sampai ke barat. Pada hari kelahiran keluarnya Nabi SAW, pada hari itu runtuhnya istana Raja Kisra,
Kisra Raja Kisra Anu Kiswan, iaitu seorang raja terkenal di Parsi yang runtuhnya istananya. Dan pada hari itu runtuhnya 14 dewan anjung kemegahan Raja Kisra Anu Syirwan itu juga. Pada hari kelahiran Nabi SAW, runtuhnya gereja-gereja di Tasik Siwah pada hari tersebut juga. Terpadamnya api sembahan penganut agama Majusi yang telah bernyala beribu tahun, terpadam pada hari kelahiran Nabi SAW. Muslimin, muslimat, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita muhasabah diri. Ini bukan manusia biasa, tapi manusia pilihan Allah, yang kita belajar daripada sikap dan akhlak baginda SAW. Maka saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa saya. Saya mohon ampun dan maaf di atas kesombongan ilmu saya. Saya mohon ampun dan maaf setiap perkataan yang saya lontarkan mungkin melukakan hati kalian. Tapi doakan, doakan untuk saya belajar terus dan terus dan lagi untuk bertemu dengan orang sampai saya boleh menyampaikan mesej agama ini kepada kakak-kakak saya, saudara kandung saya yang masih Kristian. Kakak saya yang sulung. Boleh tolong tutup dengung? Dengung. Saya tak selesa dengan bunyi dengung ni, mengganggu. Eko dia. Ha. Tak usah duk usik dah. Ya. Kakak saya yang sulung, seorang padri memiliki gereja sendiri di Perth, Australia. Kakak saya nombor dua juga seorang Kristian, seorang hakim mahkamah di Melbourne, Australia. Saya telah mengislamkan, mensyahadahkan lebih daripada 500 orang Kristian, Hindu, Buddha, Bahai yang tak ada agama. Tapi setiap kali saya syahadahkan mereka, saya akan menangis sebab saya tak mampu syahadahkan kakak-kakak saya. Kalian mungkin tak rasa macam yang saya rasa. Sebab kalian tak ada darah daging yang kapiang. Betul. Kalian tak rasa macam Haji Kamarudin, ayah Hartina rasa. Hartina yang kesnya kecoh di Malaysia, masuk Hindu di Kampar. Haji Kamarudin menangis depan saya. Mungkin kalian tak rasa macam yang beliau rasa. Bapa-bapa yang anak-anaknya telah murtad, kalian tidak pernah melihat air mata mereka depan mata kalian. Kalian mungkin tidak pernah merasa macam kami rasa di saat saya menangis di hadapan surau yang telah bertukar menjadi gereja yang 17 keluarga murtad. Kami, saya dan kawan-kawan menziarahi ke 17 keluarga tersebut. Kami menangis di hadapan bangunan itu. Kalian mungkin tak rasa di saat saya menangis bersama 900 orang pelajar yang saya ceramah motivasi di sekolah tingkatan 1-5. Bila saya tanya siapa tak solat subuh, 800 orang mengaku angkat tangan tak sembahyang subuh. Saya bagi tahu dekat anak-anak ni, bagi tahu dengan mak bapak kamu, Ustaz Muhammad James pesan, mak ayah, di saat kami tidak solat subuh pada pagi tadi, mak dan ayahlah mak bapak yang telah mengkafirkan kami subuh tadi. Sampaikan, saya kata. Anak-anak ini menangis bersama saya. Sampai ada di antara mereka yang menangis, mari jumpa saya, Ustaz. Macam mana pula yang mak bapak mereka tu semayang tapi tak suruh anak-anak semayang. Kami ni yang mak bapak kami pun tak semayang. Kami nak buat macam mana? Saya kata pada anak-anak ni, pastikan kamu mewakili Ustaz, kamu mewakili Rasulullah SAW untuk bawa balik hidayah kepada mak dan ayah kamu. Ya ibu dirahmati sekalian, muhasabah diri kita malam ni. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada Ustaz Hambali dan Ustaz Amir, Ustaz Usam.